Assalamualaikum, salam sehat teman. Melanjutkan praktek Peltier 12706, pada outputnya akan saya tambah kipas mini 4 cm x 4 yang akan saya gunakan sebagai penghisap uap dinginnya dan pasang arahnya ke arah luar, artinya udara dinginnya kita sedot keluar dengan kipas ini. Karena susah mencari bautnya, saya gunakan lem bakar saja. Ingat arah anginnya keluar. Ini dimisalkan bila Peltier digunakan sebagai AC mini. Setelah kedua sisi saya lem bakar, gabung semua kabel hitam seperti ini. Dan kabel merahnya juga. Oke, sudah saya pasang ke 12 volt switching, saya on-kan. Langsung dingin. Jadi untuk boxnya bisa kalian desain sendiri. Oke, lalu saya biarkan apakah menggunakan lem bakar cukup kokoh. Ini arah anginnya keluar. Dari sini udara disedot mendinginkan heatsink panas. Dan yang ini kita keluarkan. Dinginnya terasa, tapi jangan berharap terlalu besar. Dan setelah 1 jam saya biarkan, heatsink kecil penghasil dinginnya sudah berair. Dan kita lihat apakah kokoh lemnya. Dan sepertinya kokoh, jadi bisa menggunakan lem bakar. Oke, mungkin pada video berikutnya akan saya desain sistem lain. Sekian praktek sederhana ini, terima kasih telah berkunjung, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.